selama ini tim penggerak PKKAD telah melaksanakan kegiatan yang mencakup dalam 10 program pokok PKK. Sebagai contoh beberapa program yang telah berjalan antara lain, program bedah rumah pembinaan akhlakul karimah dalam keluarga melalui 10 program pokok PKK, penyuluhan kesadaran bahaya narkoba terhadap anak dan remaja, pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga pupil warga melalui pelatihan LASIR, program penguatan bina keluarga milik wanita atau bidan, program pemanfaatan lahan melalui hatinya PKK yaitu halaman asri teratur, indah dan nyaman, dan sosialisasi pembuatan pupuk organik. Yang sangat sudah sangat memberikan apresiasi yang cukup baik kepada para semua anggota dan karyawan daripada dan tim daripada seluruh PKK ini baik di provinsi ini maupun di tingkat-tingkat kabupaten dan kota. Ini harus kita lanjutkan dan ini kita harus tingkatkan di mana segala kekurangan nanti yang mungkin telah terjadi.